seperti apa? Kita ada workshop 1 bulan, jadi kita ketemu hampir setiap hari selama 1 bulan. Dan lumayan lama, workshop itu 1 hari bisa kayak 5-6 jam. Iya, jadi tanpa kita paksa spesial juga, terperangkap di ruangan bersama juga selama 5-6 jam, kayak semua orang pasti lama-lama nyaman juga. Membangun kedekatannya seperti apa? Apa tiap hari jalan atau apa? Yang seperti kita bilang tadi, kita hampir ketemu setiap hari. Jadi dan dalam waktu 5-6 jam juga jalan-jalannya enggak terlalu banyak. 5-6 jam atau gimana? Berlanjut enggak sih kenyamanan sampai saat ini? Karena kan setiap hari 5-6 jam gitu kan. Berasa nyaman gitu. Kayak semua orang yang kerja bareng 5-6 jam pasti bakal nyaman terus sih. Sebenarnya lebih mengenal satu sama lain sih. Jadi kayak ya bisa aja ada yang ketemu 5-6 jam tiap hari tapi nggak nyaman, kita nggak bisa bilang ya. Okay. Tapi berdua nyaman, kamu itu. Sin, 10 Oktober 2020. Tapi banyak yang bilang kalian berdua ini dekat terus cocok. Ini lagi dekat. Iya. Ada yang bilang, banyak yang bilang cocok, itu gimana tuh tanggapannya tuh? Ya itu kalau komentar orang-orang sih, aku nggak bisa ngejaga. Kalau mereka bilang cocok ya oke, okay. Kalau enggak ya enggak. It's up to them mau ngomong apa. Tapi udah nyaman ini merasa cocok kan? Hah? Sendirinya merasa cocok kan? Emang ada pernah pasangan mikir kayak oh kita cocok banget nih, kayak enggak deh. Tapi dalam sendiri dia ada perasaan cocok nggak kayak gitu? Kecocokan di antara kalian. Aku merasa cocok banget. Kalian berdua merasa cocok banget. Cocok banget. Omnya bareng. Oh, wow. Om itu kata-katanya sangat sulit ya. Next question. Terus dalam proses syuting sendiri kalian berdua, kalau ini canggung enggak sih kalau misalnya ini awal ketemu iya sih canggung. Tapi makin lama karena proses workshop tadi dan juga kita emang di proses workshop itu fokus di chemistry antara aku dan Brian, aku Carmela dan Steph, dan iya terus bagaimana aku ke yang lain, jadi kayak nggak canggung waktu proses syutingnya. Karena juga proses syutingnya gimana ya? Biasanya kalau reading itu orang-orang di hari itu scene, jadi scene ini kita fokusin raga meta, mereka doang yang datang. Enggak, kalau kita workshop walaupun nggak ada scene-nya buat latihan, datang semua supaya saling support, saling kasih komentar, pemasukan. Jadi kayak tim cast scene itu sangat solid. Jadi ya, mudah-mudahan ntar kelihatan di film. Kalian sudah mengenal karakter satu sama lain ya? Raga meta? Enggak, kalian berdua. Raga meta ya? Raga meta. Raga meta. Versi kalian berdua, bukan raga metanya. Ada Mawar dan Brian. Kayaknya kita enggak bisa mengenali orang sepenuhnya sih. Makin hari kita ketemu sama mereka pasti mempelajari sesuatu hal yang baru dari mereka. Yang kita tinggal mama dan papa aku aja yang nikah udah berapa tahun gitu, mereka mengenali sesuatu yang baru, itu yang betul. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.